Assalamualaikum. Papa, Mama, buat apa tu? Papa, Mama nak buat tat buah. Tat buah. Sedapnya. Hana suka tat buah. Oma nak tolong buat. Hana pun. Boleh. Jom buat sama-sama. Tolong, Hana tolong buat tat buah. Beri, Oma beri kepada Mama. Mari buat tat buah. Beri kepada semua. Hah? Mari sedekah ya satu ibadah. Hana suka tat buah. Kalau bagi orang, habislah tat buah Hana. Hana, bila Hana sedekahkan tat buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Oh, okey. Tak apa. Mama buat banyak. Kalau ada lebih nanti, Hana ambillah. Yeay, Alhamdulillah. Nanti kita hantar tat buah ni ke masjid, ya? Okey. Mama, lepas sedekah, Hana boleh ambil tat buah juga kan? Boleh. Oma, Hana. Kawan-kawan. Wah, sedapnya bau. Apa tu? Tat buah. Ini untuk sedekah. Nak tak? Nak. Indra juga mau. Nah, seorang satu tau. Asik. Terima kasih. Tunggu Sufi. Hah? Tak cakap terima kasih pun. Beri, kami beri untuk sedekah. Terima kasih anak-anak pakcik gembira. Kami beri tat buah, beri untuk sedekah. Mari semua ambil tat buah. Hah? Tinggal sikit je. Lagi. Kan dah dapat tadi. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Tapi dia dah ambil tadi. Hana, tak baik berkira. Okey. Baiknya adik abang. Tengok tu, tak cakap terima kasih lagi. Alhamdulillah, semua dah dapat tai buah. Yeay, ada lebih. Tak dapat. Tak apa. Kita ada lagi satu. Tak boleh. Ini tak buah Hana. Hana, bagilah. Tapi, dia dah ambil dua kali. Hana, ingat tak Papa cakap apa?
Bila Hana sedekahkan tak buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Nah. Baik je, adik abang. Sebaik-baik sedekah. Alhamdulillah. Mari, mari, mari. Wah, jual apa ni? Jus viral. Mari beli jus buah. Wah, nampak sedap. Ya, Encik. Nak apa? Ha, bagi saya jus tembikai satu. Boleh. Kejap, ya. Nah. Jus buah. Jus buah. Jual-jual. Ha, kita jual jus buah nak? Nak, nak. Jom jual jus buah. Mari, mari, mari. Siapa cepat dia lambat. Boleh mari, viral. Mari, mari. Okey semua, pandang mama. Sebut jus viral. Jus viral. Hashtag jus viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Musa, marilah beli jus viral. Nampak menarik. Ustaz nak satu? Boleh. Masukkan air sikit. Penuhkan dengan jus. Siap. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Hehehe. Siapa cepat, dia dapat. Alah. Ustaz Musa, tunggu dulu. Omar, Hana, itu bukan duit kita. Kita kena pulangkan. Bila amanah, barulah rezeki kita diberkati Allah. Bismillah. Ya Allah, sedapnya. Kena viralkan ni. Mari, mari, mari. Siapa cepat dia dapat. Mari, mari, mari. Siapa cepat dia dapat. Mari, Oma, tabung ni dah penuh. Tolong simpan dalam beg putih tu. Okey, Papa. Alamak, jus dah nak habis. Macam mana ni Abang Oma? Masukkan air sikit. Penuhkan dengan jus. Siap. Ha, Abang Oma tahu. Masukkan jus sikit, penuhkan dengan ais. Siap! Lebih banyak kita jual, lebih banyak dapat duit. Yeay! Mari beli jus buah. Wah, ramai orang. Hai, Oma, Hana. Buat apa ni? Eh, Ravin. Kami jual jus viral. Sedap! Marilah beli. Nak satu? Boleh. Nah. Eh, dah habis? Kalau nak lagi, belilah lagi. Mari, mari, mari. Siapa cepat dia dapat. Ha? Mari, mari, mari. Sikitnya. Mari beli jus buah. Mari, mari, mari. Eh, kenapa ni? Ada masalah ke? Jus ni ais je lebih. Maaf, kami ganti baru ya. Maaf ya. Jemput minum.
Oma, Hana, apa jadi tadi? Kami kurangkan jus, lebihkan ais. Barulah dapat banyak duit. Omar, Hana. Dapat banyak duit tu tak salah. Tapi, kita kenalah amanah. Bayangkan. Kalau kita beri, dapat sedikit. Atau rasanya tak sedap. Bayangkan. Minumannya sedap. Kita jual, mesti semua suka. Oma akan sentiasa amanah. Hana boy. Barulah rezeki kita diberkati Allah. Mana tabung? Tabung hilang. Tadi dekat sini. Ini Omar, Hana. Ravi nak pulangkan beg ni. Maaf, Ravin tersalah ambil tadi. Yeay! Terima kasih, Ravin. Bagusnya, Ravin. Amanah. Maaf, Ravin. Kami tak amanah. Bagi je sikit je tadi. Tak apa. Nah, kami ganti jus baru. Terima kasih. Bila amanah, barulah rezeki kita diberkati Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kita kena amanah dalam berniaga. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Barulah rezeki kita diberkati Allah. Alhamdulillah. Kek terakhir. Mesti sedap, kan? Mestilah. Hadiah dah balut. Kek buah dah siap. Kek coklat pun dah siap. Bestnya. Kek coklat Mama mesti sedap. Kan? Nanti hari lahir Oma, kita sambut awal tau. Apa Oma cakap ni? Mama? Mama, kenapa Mama marah? Tak tahu. Hana pergilah. Abang Omar lah. Maaf, Mama. Oma tak sengaja buat Mama marah. Messi ni, meh. Sayang, Mama. Mama tak marahlah. Cumanya, tadi Mama teringat. Teringat apa, Mama? Arwah Tok Abah. Tok Abah? Tak mau. Ni bukan untuk makan. Ni tekan. Ha, cuba Mama tekan. Titit. Titit. Mari saya tolong. Ayam Tok Bah ni. Jom makan kek. Gembiranya nak sambut hari lahir Oma. Ni cucu lelaki kesayangan Tok Abah. Jadilah anak soleh buat Mama Papa. Disayangi,
diberkati Allah Yang Esa. Allah. Abah. Mak. Kenapa? Nanti hari lahir Abah kita sambut awal tau. Oh, kenapa Abah? Tak ada apa-apalah. Saja je. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Ha, Abah nak kek apa Abah? Red velvet? Kek rainbow? Abah jangan lupa makan ubat tau. Nanti kalau ada apa-apa, call you. Mana Abah ni? Ha, yelah. Hati-hati ya, nak. Terima kasih, Abah. Ya, ya, ya. Sama-sama. Hati-hati. Bye, bye, bye. Bye, nak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu balik hari ni ke? Taklah, Abah. Dah lewat ni. Kita sambut esok, kan? Oh, jadi tak baliklah ni. Mestilah balik. Lepas sahur kami gerak. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Siapa call? Apa? Abah kirim salam. Waalaikumsalam. Wow, macam-macamnya yang beli. Mestilah. Okey, kek semua dah siap. Apa lagi ya? Belon. Wah. Ya Allah gembiranya nak sambut hari lahir apa? Semua kek dah siap. Semuanya kegemaran apa? Kek yang ni cantiknya. Kek anak Abah buat memang sedap. Bolehlah buat kudap-kudap. Ha? Kita jemput ramai-ramai ke? Oh, Ma. Jom, jom. Allah. Itu arwah bayi orang. Kenapa ni? Hah? Nanti hari lahir Abah, kita sambut awal tau. Kamu balik hari ni ke? Baliklah hari ni. Oh, jadi tak baliklah ni. Ha, sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ayah aku banyak kali tapi kamu tak angkat. Ha? Ya ke? Ya Allah. Tak perasanlah ayah. Kenapa ni? Pagi tadi ayah dengan mak datang nak tolong-tolong. Jumpa-jumpa je. Dia dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Entah-entah nanti, Abah balik dulu. Nanti kek Abah, Abah nak yang special. Kalau sempat, dapatlah Abah merasa. Cucu Tok Bah tidur ke? Hah? Dia tendang lah. Sayang anak Abah ni. Jaga diri elok-elok. Sayang, istighfar sayang, sabar. Awak tak boleh macam ni. Kalau Abah tengok, mesti dia susah hati nak tinggalkan kita. Sabar ya, sayang. Abah tidur. Sabar, sabar. Abah, ya. Om
Mama. Dada. Mama. Dada. Tak ada, tak ada, sayang. Papa? Terima kasih. Minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, pergilah. Ha. Sayang, awak tak berbual ke apa-apa lagi dari tadi. Tak elok macam ni. Makan sikit ya. Allah. Sekurang-kurangnya, Abah pergi di bulan yang terbaik. Hari istimewa, dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka. Ketika Allah paling bermurah hati. Sudah pasti tanda perginya hamba-Nya yang soleh. Bila meninggal dunia, Tok Abah pergi mana? Tok Abah jumpa Allah Ta'ala. Oh. Allah yang jemput. Sekarang, Tok Abah ada dengan Allah? Iya. Allah akan jaga lebih baik daripada yang kita jaga. Kerana Allah... Maha pemurah lagi maha mengasihani. Pandainya. Assalamualaikum. Papa dah balik. Waalaikumsalam. Papa. Papa. Selamat hari raya, Papa. Terima kasih. Kenapa ni? Mama rindu Tok Abah. Ha? Ah, sayang. Grup Mama. Lepas maghrib nanti kita baca Yasin, sedekahkan untuk Tok Abah, okey? Okey. Terima kasih. Allahumma fir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin.